hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bogor. Ya, sebuah pohon tumbang dan mengenai seorang pengendara motor yang tengah melintas. Seorang pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Veteran Bogor ini terluka akibat tertimpa pohon tumbang. Pohon ini tumbang usai kota Bogor dilanda hujan deras yang disertai angin kencang. Korban hanya menderita luka-luka, namun motor korban rusak berat tertimpa pohon. Jadi ketika pas angin besar, pohon tumbang, langsung tumbang aja gitu. Saya nabrak pas di pohonnya gitu. Ya, apa namanya, pas motornya di depannya pohon itu, langsung udah warga itu nggak kira apa-apa lagi ya. Pohon yang tumbang ini sendiri sudah berusia 10 tahun. Pihak Dinas Pertamanan Kota Bogor menyatakan akan mengkaji pohon-pohon yang sudah berumur. Insiden ini sempat membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut macet. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan.